Hi, welcome back to my channel. Jadi saya akan membuat video. Jadi saya akan membuat video buat kalian. Soalnya banyak banget di komentar di WhatsApp gua. Bang, bagaimana tuh tekstur realms? Tas gaming kok passwordnya salah mulu. Jadi saya akan mengasih solusinya. Dan saya akan memberi passwordnya. BTW saya menggunakan PC kentang saya, yaitu Windows 98. Ya. BTW di sini gua udah download game-game Android dengan game-game GTA Asa, GTA HD sama Mobile Legends, Need for Speed sama Microtransactions sama apa ya, enggak tahu lah. Kita langsung aja ke videonya. Mulai aja videonya. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Oh asmara yang terindah, warnai bumi yang ku cinta, menjanjikan aku terbang ke atas, ke langit ketujuh bersamamu. Cinta, sandarkan aku di bahumu. Sudah hadirmu sayang, tenangkan diriku. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, menanti kabar yang aku peluk dan cium hangatnya untukku. Bagaikan langit di sore hari warna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Jadi saya akan pindah ke Android saya. Jadi saya mau shutdown dulu. Shutdown. Goodbye Windows. Bye. Windows is shutting down. Jadi kita sudah pindah di Android. Pertama-tama. Oke, kita lanjut. Jadi saya akan mencari. Jadi saya akan memindahkan data Realms yang tadi gue download di PC saya. Oke. Ini dia. Saya sudah menemukan.
Jadi passwordnya kan extract di sini, extract. Terus kalian ketik like. Kalian yang ini ya. Dan subscribe, subscribe, subscribe. Dazis Games. Gini aja. Ya, like dan subscribe Dazis Games. Kalian tinggal oke. Otomatis dia terextract. Oke. Goodbye my friend. Bye. Oke, bye.